daripada belajar sesuatu yang ada dengan praktis. Kita kasihkan satu contoh sederhana. Kalau pada itu kita sedekah, sedekah tidak kelihatan. Yang Allah jadikan terasa nanti pada akhirnya. Pada itu kita supaya dalam hal ini tidak kelihatan. Melainkan kita menggunakan terasanya pada akhirnya. Begitulah dengan hati kita, supaya kita lain. Tapi pada saat dengan kita bikin bangunan, kelihatan. Betul. Jadi kira-kira dalam jangka berapa puluh tahun akan bisa bertahan. Itulah jasa dari kita. Yang sembahyang nanti, yang berpikir nanti, yang beribadah nanti, yang berjamaah nanti, yang terlibat dengan mengajarnya akan mengalir dalam jaringan bisnis ibadah antum nanti pada kita. Memang kita letih pada itu, saya tahu. Dari sana kita betul-betul jalan, mungkin ada yang bengkak tangannya. Mungkin itu tidak mustahil, saya tahu. Mas saya tidak terlibat aku betul-betul pada itu, cuma ini sudah mengatur-ngatur saja. Tapi sebagaimana dapat kita lihat dengan nyata, dengan mata kepala kita masing-masing, pengorbanan yang sedikit kemarin itu, saya katakan 100 tukang daripada santri, bukan sabar hari. Hanya dalam 2-3 hari kita buat konkret di situ, kita minta bantuan tenaga daripada kawan-kawan. Nanti beberapa minggu berikutnya tambah lagi sampai komplit semuanya. Jadi rasanya mungkin dalam hitungan waktu tidak kurang daripada dalam setengah bulan itu dengan kita meminta bantuan tenaga daripada santri mahasiswa. Jadi kawan-kawan semuanya, inilah yang dapat kita lihat daripada hasil pertemuan kita di hari. Nah, sebagaimana nampak kelihatan seperti ini hasilnya, seperti itulah juga dengan amal ibadah dikit yang kita lakukan. Tapi nanti yang ini sekedar gambaran sederhana. Sebagaimana ini akan kekal dalam beberapa waktu ke depan, seperti dengan amal subuh yang kita laksanakan juga akan kekal kelihatan. Bila kelihatannya, ketika nanti dengan kita kena berkumpul di sebelah depan situ. Yang mau lah, yang mau berkumpul. Masya Allah, baru kelihatan. Ini dia artinya, ini dia nilainya, ini dia harganya, upaya dan pengorbanan yang kita lakukan. Jadi insya Allah saya dengan mengharapkan kepada Aki Syekh Rutri untuk memberikan sedikit maulidul hasanah nanti di bawah. Atau kalau di sini juga tidak apa-apa, beliau yang menyambung saya pada waktu saya datang ke Mesir, dan beliau yang mentaskirkan, orang banyak tidak tahu saya ini taskiran Ustaz Tukmi pada permulaannya. Nah, ditaskir bagaimana? Jadi kami keluar salat jemaah naik proses sama dengan beliau di 510 Nasar City, tadi atau Nasar City dekat stesen minyak. Situ kami 36. Yang pertama kali sambut saya di airport, yang mengenalkan kepada saya Nur Mesir di Hamburg. Sekolah kalian ada di Mesir. Mau jalan akhirat, yang jalan keluar ke daerah ke surga, ada. Mau jalan ke pinggir atau jalan ke samping, yang saya buka kepada muka Allah berdua ada. Berkulu bisa, perindahan pun masa aku. Masuk Mesir untuk kalian segala sesuatu yang kami inginkan. Begitu ungkapan kata-kata pertama beliau, ya Allah mungkin pada kali saya mungkin sudah tidak ingat dengan saya. Sebab saya lebih muda satu tahun daripada beliau. Rasanya mungkin, kalau saya lebih tua, tidak, saya mungkin lebih tua. Tahun 60-59. Nah, jadi pada waktu saya datang, sebenarnya sudah satu tahun duluan daripada saya. Jadi pada itu kita skill untuk senantiasa selalu sholat jemaah. Dingin, itu tidak keluar asap daripada mulut. Subuh kita keluar sholat jemaah di masjid tadi lulus ini. Balik-balik ke masjid, saya roti, beli satu kantong roti, roti samuli namanya. Jadi sampai ke atas, naik ke apartemen, tingkat 10, malam ke 6. Kita bikin teh, kita bikin teh dulu kawanai. Kawanai, begitu bahasa ini, kawanai. Tuh, bahasa dulu yang berarti itu. Orang saja tidak tahu tentang kami pernah lama berkumpul pada waktu di sana, pada masa di Mesir. Daripada imanah 10, kami pindah kepada imanah 53. 10 tingkat kan, tinggal di tingkat 9. Saya di pojok, kamar yang paling bagus, gak apa-apa, ini maklumat. Nanti kalau saat seperti saya rutin nanti, saya nanti itu tidak tahu cerita bagaimana pada saat masanya. Jadi kan tidak ada masalah,
walaupun mungkin alatnya juga beda sedikit, beliau masuk ke pelosok-pelosok, maka saya masuk entah kemana. Seperti itu. Jadi, maka Allah sebab Allah, 3:10, 3:9. Sini kamar saya, kamar itu katanya benar tempatnya oleh kaya besar dan bunuh diri di situ. Dikatakan tempat itu ada hantunya. Sebenarnya saudara kita Ustaz Awaluddin Pemai sekarang ada di Semarang, sudah jadi tempat Awaluddin Pemai dengan Ustaz Sudah Pamangke. Ustaz Tuti di dekat ruang tamu, kamarnya gede, dua orang dengan Ustaz Mirza yang ada di Balikpapan sekarang ini. Sebuah bangunin saya dari Mekah, dari Jemaah, di dunia, tapi untuk bangunin orang, orang rajin. Nah, dibangunin, dia subuh-subuh dingin, lihat api, tingkat 10. Jadi gimana? Dari lantai 9 naik dulu ke tingkat 10. Dua building, gede daripada ini lagi, dua building jalan dulu, melompat ke bangunan yang sebelah sana, turun ke tingkat 10. Pakai lift ke bawah, kemana? Ke masjid, ke masjid. Selamat. Masjid yang di Kedatoni, Masjid Patah. Masjid Patah. Jadi setelah beberapa tahun di situ, saya selesai, satu tahun selesai, tapi satu tahun sebelum selesai, bisa ke masjid. Anak Indonesia yang satu saya pertama berani menghutbah orang masjid dengan bahasa Arab Indonesia, itu adalah Syekh Yusuf. Dengan tangan-tangannya seperti orang masjid juga. Jadi saya aman mendengar nasihat daripada beliau dan ucapan jutaan juta terima kasih atas jasa baik Ustaz Mufti yang membimbing kami pada hari pertama. Benar Tuhan betul, hari pertama kita datang di Mesir itu gantung kepada gen yang melihat kita pada saat itu. Kalau yang gen kita pertama kita diajak ke Ahrom, ke Piramid, pergi ke Abu Hur, Sungai Nil, mungkin nonton tadi gede atau tadi apa bahasa Malaysia atau kalau dengan bahasa kami tadi ya Allah ya Rahman Rahim. Tapi sama satu tim pada itu dengan kami gajah kemana